Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hatimu untukku seperti kisah cinta dan ketulusan Bilar mencintai Lesti sudah tak bisa dipungkiri dan diragukan lagi. Ya, di saat cinta itu semakin besar dan bersemi di hati Bilar, ternyata hari ini mereka harus berpisah karena pekerjaan Lesti yang menuntutnya untuk pergi ke Bali melakukan off air dan sekaligus berlibur dengan sebagian keluarganya. Hal ini menjadi satu kesedihan tersendiri bagi Bilar yang selalu bertemu bersua setiap hari dengan pujaan hatinya. Ya, hal itu menjadikan Bilar menangis ketika mendengarkan lagunya, cuplikan lagu terbarunya. Ya, suasana dan nuansa di hari ini begitu mendukung dirinya hingga harus meneteskan air mata. Yang mana hal itu menunjukkan apakah benar-benar hatinya tak bertepuk sebelah tangan dengan Lesti Kejora. Ya, di saat cintanya membara, di saat hatinya benar-benar hanya untuk Lesti seorang, akhirnya ia LDR-an, dipisahkan jarak ruang dan waktu. Bilar ada di Jakarta, sedangkan Lesti sekarang masih di Bali. Maka tak ayal ketika Bilar selalu kepoin keberadaan si dedek di Bali. Dan momen ketika ia mendengarkan lagunya sendiri yang menyentuh perasaannya, dia harus menangis, itu adalah suatu kewajaran, sesuatu yang memang membawa perasaannya ke sana karena di hari ini ia tak bisa bersua dengan sang kekasih seperti biasanya. Masihkah kalian menanyakan, mempertanyakan, dan masih meragukan betapa besar cinta dan kebucinan Bilar pada Lesti ini? Ya, ini adalah salah satu bukti orang yang sedang jatuh cinta tiba-tiba harus menangis sendiri karena tak tahan berpisah ruang dan waktu dengan sang pujaan hati, yakni Lesti yang sedang melakukan off air pekerjaan di Bali. Ya, tentu kita sebagai fan Leslar menginginkan bersatunya mereka berdua dalam ikatan cinta suci yang terjalin dalam sebuah bingkai kehidupan pernikahan. Ya, kita doakan andai tak tahun ini tapi tahun depan mereka berdua sudah siap. Apalagi sinyalemen dari ayah Kejora, ayah Lesti, dan abang Benny Mulyana, abang dari Lesti, juga sudah memberikan lampu hijau pada hubungan Bilar dan Lesti. Tinggal keduanya bagaimana menyikapi hal ini dan menjadikan restu itu diwujudkan dalam sebuah jalinan rumah tangga. Tentu Lesti yang ngoyo, Bilar yang ngoyo, bekerja siang hari siang malam. Hal itu untuk memberikan hal yang terbaik bagi keluarga mereka.
yakni Lesti dan Bilar. Tentu itu juga merupakan persiapan mereka di tahun 2021 mempersiapkan kehidupan rumah tangga kecilnya, keluarga kecilnya. Dan ini keluarga kecil Bilar dan Lesti. Semoga di tahun ini dan tahun depan menjadi tahun yang berkah bagi mereka berdua sehingga bisa memantaskan diri menjadi sepasang suami istri yang akhirnya mengikat janji. Itu saja dari kita. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, untuk tak ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya, share video ini kepada sahabat atau rekan kalian agar keuangan kebaperan mereka berdua langsung kalian dapatkan update-nya setiap saat tanpa harus menunggu lama. Tentu kita juga mendoakan kita semua, kalian semua yang nonton acara Lesti Kejora ini di kanal kita, semoga juga diberikan rezeki yang melimpah, panjang umur, kesehatan di tengah pandemi sekarang ini. Ya, marilah semua kita kembalikan kepada Yang Kuasa, tapi jangan lupa kita selalu berdoa dan berusaha. Itu saja dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.